Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Dan saya saat ini sudah bersama Mbak Mila. Mbak Mila ini dari showroom mobil bekas Auto Prime. Jadi tonton sampai habis. Halo Mbak Mila, hai. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Gimana dagang mobil bekas? Udah rame apa belum? Udah lumayan. Udah lumayan rame. Oke Mbak Mila, punya dagangan mobil apa aja Mbak Mila? Silakan. Kita punya Civic 2019 pemakaian 2020 baru 3 bulan pakai. Oh, udah kilometer, dijual? Iya. Wah, terus? Kilometernya 800 perak, 800 perak. Belum nyampe 1000? Belum. Waduh. Terus apa lagi? Garansi juga ini dari Honda-nya. Oke. Nah, ini keluar di sini. Yuk. Nah, jadi di sini udah dijelasin nih sama Mbak Mila nih, Civic Turbo ES. Kilometer tuh ditulis 800 perak. 1000 aja belum nyampe, Mbak ya? Iya, betul. Pajaknya sampai bulan 7 2021. Atas nama perorangan tangan pertama, airbag-nya ada 6 full original pakai 2020. Baru 3 bulan pakai. Harganya Mbak, harga? Harganya murah, dikasih 445 ya. 445. Barunya kan 500 lebih. Ya. Nah. Ini 445 tuh harga cash apa kredit, Mbak? Harga cash, kalau kredit nanti kita dapat diskon lagi sekitar 25 sampai 30 ya. Oh, siap. Oke, masih mulus, Mbak ya? Wih, masih mulus. Hey. Masih mulus. Nah, ini kalau boleh tahu di dalam mobil ada apa nih Mbak? Dikasih ginian? Kita selalu kasih lihat, fotokopi surat-surat ke customer ya. Apa nih Mbak? Coba. SNK. BPKB. Terus? Terus kita ada fotokopi KTP-nya yang pemilik pertama juga. Oke, siap. Fakturnya? Faktur, oke. Ini ada apa? A. Ini nicknya. Nicknya oke, siap. Ini bako kosongnya yang udah ditandatangani sama pemilik pertama ya. Oh, jadi istilahnya surat-surat pasti dijamin lengkap Mbak di sini Mbak ya. Jamin lengkap. Jadi setiap mobil Mbak ada giniannya semua ya? Ada semuanya. Semuanya kita, ada setiap mobil ya. Jadi kita tahu pajaknya nih Mas Bro. Pajak tahunannya berapa? Pajak tahunan 8 juta. Kemudian pajak panjang apa pendek ketahuan juga Mbak ya? Ketahuan. Oke. Lanjut Mbak ya. Ini kayaknya mulus banget nih. Iya, masih warranty ya. Masih warranty ya. Oke. Nah Mbak, ada mobil lain selain Civic? Kita kemana nih? Kita ke sini. Wow. Ada tulisannya Mas Bro, 2019 like new warranty. Oke, ini mobil kedua. Mbak Mila. Pak RV. 2018 pemakaian 2019. Terus apa lagi? Kilometernya 5000. Waduh, kilometernya kecil-kecil ya? Iya, kita mobilnya pilihan sih. Wes, mobilnya iya, pilihan. Iya. Berarti kamu yang milih dong. Eh. Iya dong. Oh, tuh. 2018 like new just arrive. Siap pakai. Tuh, sama ya, di tempat lain juga ada itunya. Ada fotokopi surat-suratnya, Mbak ya? Ada. Oke. Terus ini Honda semua, selain Honda punya apa lagi Mbak? BMW. Wis, mobil mewah BMW baru datang, bener nggak baru datang? Baru datang nih. Baru datang. Sekitar 4 hari ya. Bro, 4 hari? 4 hari ya. Oh, terus BMW X5 Mbak ya? Iya, BMW. Facelift bensin tahun 2017 pemakaian 2018. Pajaknya bulan 3. Odometer 11.000 miles. Oh, iya. Belum. Oh, bukan kilometer ya, tangan kilometer pertama ya. 15-an ya. Berarti kilometernya ibaratnya rendah. Nih, apa istimewanya mobil ini, Mbak? X5 nih, Mbak. Udah knalpotnya udah trapesium. Oh, knalpot trapesium. Speedometernya udah digital. Oh, speedometer digital. Bisa lihat enggak, Mbak? Coba lihat, boleh, Mbak. Dong. Oke, Mbak Mila. Coba kita lihat. Mana Mbak? Wih, masih diplastikin Mbak. Iya, masih mewah.
Masih mewah, masih mewah. Masih kayak baru. Masih kayak baru, Mas Bro, diplastikin. Wangi banget ya dalamnya ya. Nah, ini setiap mobil jangan khawatir, setiap mobil pasti ada surat STNK BPKB dan seterusnya. Jadi ketahuan STNK-nya mati, panjang, kemudian pajak tahunannya berapa, semua ada di sini, Mas Bro. Jadi ini membantu kita konsumen, Mbak, ya, benar ya? Daripada nanya-nanya. Ya, konsumennya jadi aman lah. Terus kemana lagi dari BMW, Mbak Mila? Fortuner TRD Sportivo. Nah, ini Fortuner 2019. 2019. Kilometernya masih 5.000 juga. Kilometer 5.000? Iya. Buset. Ini peleknya keren banget enggak? Hitam banget ya? Ini ya, habis ini tipe TRD. Habis dipoles, Mbak? Enggak, datanya emang udah begitu. Udah begini ya? Kilometer 5.000 pasti masih bagus. Coba Mbak buka, Mbak, kilometer 5.000, Mas Bro. Kilometer 5.000. 5.741. Waduh, hebat. Di sini plastikin semua, Mbak, ya? Setir sama joknya, Mbak, ya? Pasti, karena kan. Kenapa, Mbak? Kita biar rapi aja, biar beda aja. Oke. Siap, siap, siap. Ini harganya berapa, Mbak Mila? Ini 475. 475 ya? Iya. Tapi masih bisa nego lah kira-kira masih, gitu ya. Masih ya. Oke. Lanjut, Mbak Mila. Ini udah kick sensor ya. Jadi udah pakai kaki. Oh, kick back door. Ya. Coba praktekin, Mbak, gimana caranya. Oh. Coba. Coba. Coba, bisa enggak? Ah. Udah kick back door. Tus. Oh, kok dimatiin itu ya dari. Oh, sensornya dimatiin. Oh, ya. Masih segar, Mas Bro. Masih mengkilat semua, ya. ARV Civic X5. Nah, kemudian ini Alphard-nya siapa punya? Kita oh, juga. Mbak Mila juga Alphard-nya. Ya. Tahun berapa nih Mbak Mila Alphard-nya? 2016. Oke, silahkan ambil kuncinya, Mbak. Dia Alphard juga. Alphard juga. Buset, banyak banget Alphard-nya ya. Oh iya nih. 2016 Lake New 7 seater. Alphard S Audioless. Kilometer 6.000. Masih 6.000. Waduh, rekornya auto 2.000, Mbak, ya? Iya, auto 2.000. Nomor cantik B1. B1. Nopolnya B1 doang. B1. Itu. Oh. Pajak panjang tangan pertama. Oke. Mantap. Ah. Berapa duit Alphard yang ini? Murah, kasih 700 aja. 700 aja. Ya. Tahun 2016. Oke. Coba bisa lihat dalamnya enggak, Pak? Oke. Seperti apa? Alphard lagi laris enggak sih, Mbak? Katanya benar enggak sih? Alphard sama aja kok. Alphard sama laris sama. Tergantung kondisi ya. Iya. Oh, lebih bagus melalui laris. Ini kalau ini bagus apa enggak nih, Mbak? Bagus ya? Bagus banget, dijamin. Waduh, ada. Karena kita Gimana? Kilometernya rekor di auto 2000, boleh cek. Iya, tadi kilometernya kayaknya rendah 5.000, 6.000. Enggak ada yang sampai 100.000, enggak ada, Mbak, ya? Kita kasih kemudahan untuk customer. Beli mobil di kita boleh cek ke mobil ke bengkel resmi. Ya, iya dong, harus dong. Oke. Nanti biaya ditanggung sendiri. Oh iya. Kirain ditanggung Mbak Mila. Oh enggak ya. Engine start stop, Mas Bro. Tuh, Mas Bro, kilometer 6.000 ya. 6.337 ya. Iya. Terbukti ya. Interior masih mulus, masih bagus. Kan kelihatan ya kalau kilometer enggak asli. Pasti setirnya udah jelek. Oh iya dong. Dudukannya udah acak-acakan. Iyalah, kalau kilometernya tinggi, itu pasti setirnya ini ada grepes-grepesnya, Mbak. Iya. Benar ya? Itu. Karena sering dipakai kan? Sering dipakai. Nah, terus ininya juga udah. Oh, bekas dudukannya ini ya. Oh, berarti ini benar-benar kilometer benar, Mbak, ya? Benar. Oke, siap. Lanjut, Mbak Mila.
Lanjut. Ini Alphard putih, sekarang kita kemana? Yang ini 2010 ya. Ini model lama 2010, Mas Bro. Ini berapa duit Mbak Mila yang 2010? Ini 300. 300. Ya. Oke. Ini yang premium ya. Oh, bisa kita lihat dari depannya, Mbak? Dari sini. Oh. Kita lihat, kita cek interiornya. Oh, beda ya, ini warna beige ya, warna terang, Mbak ya. Iya. Kalau tadi kan warna hitam ya tadi ya. Itu tadi CBU, yang ini ATPM. Oh, yang 2016 tadi CBU. Kalau ini ATPM. Buatan lokal, Mbak ya. Betul. Ini 300 jutaan nih. 300 juta pasti murah aja. Wah, pasti murah aja. Iya. Kita muter depan, Mbak. Supaya ya, lihat nah, peleknya beda, Mas Bro ya. Oh ya, ini beda. 300 juta 7 seater full service. Oke. Ini kilometernya agak tinggi nih, 60.000. Enggak, kalau 2010 nih. Termasuk rendah dong. Oh, 2010 termasuk rendah istilahnya ya. 10 tahun pakai baru 60.000 ya. Oke. Lanjut, Mbak Mila. Apalagi nih, Mercy C200. Odometer 19.000. Atas nama Mile. Pajak sampai bulan 1 2011, tahun 2014, pemakaian 2015, tangan pertama. Istimewanya, istimewanya di mana, Mbak Mila? Mobilnya masih mulus. Masih mulus. Istimewanya masih mulus, Mas Bro. Kilometer masih dikit, iya nih kilometernya pada dikit-dikit semua nih di sini nih. Iya, mobilnya pilihan tuh, door trimnya masih bagus. Iya kan kalau kilometer banyak ini pasti udah pada hilang ininya. Oh, gambar-gambarnya, Mbak ya. Oh, karena dipencet terus. Iya. Terus apa lagi? Kelihatan tuh. Oh, oke. Okay. Copot itu buat keramasnya. Pasang lagi, Mbak. Oke, mantap, Mas Bro. Kilometer rendah. Loh, ini Alphard lagi. Nah, ini Alphard lagi. Ini Alphard kamu lagi. Ada tiga ya, satu, dua, tiga. Ini tipenya apa lagi nih? Tapi tipenya beda-beda dari tiga ini. Ini tahun berapa yang ini? Yang ini 2013. 2013, oke. Okay. Yang ini FC Audioless, ini ATPM juga. Tapi ini dia udah power back door. Terus apa lagi? Terus dia udah kameranya udah Istimewa jarang ada, maksudnya gimana tuh istimewa jarang ada? Jarang ada karena jarang ada yang jual. Mungkin. Jarang ada yang jual ya. Paket tinggi. Ini tahun berapa nih tadi? Tahun 2013. 2013. Dan itu kilometernya juga jarang ada ya segitu. Masih 26.000. Oh, kilometernya jarang ada, Mas Bro, karena mobilnya jarang ada. Kilometernya juga jarang ada nih, baru 26.000 nih. Ini beda lagi nih, tahun berapa nih, Mbak, tadi nih? 2013. Jadi koleksinya lengkap, Mbak ya, nih 2013, ini 2016. Kemudian yang hitam 2010. Oke, jadi Anda mau pilih yang mana, Mbak ya? Jadi lengkap semua ya, harganya beda-beda. Kalau ini beda-beda harga. Kalau ini harganya berapa? Buka harganya? 435. Kalau yang hitam tadi 300-an, ini 435. Kalau yang 2016? 600. 600-an. Eh, 700, sorry. 700, Mas Bro. Gak apa-apa. Kalau yang itu udah laku. Yang mana? Ya. Nah, Alphard lagi. Ya, ini tahun berapa lagi nih? Tahun berapa? Ini. Oh, udah terjual. Iya. Model yang udah transformer. Mm-mm. Model transformer, oh ini dibilangnya ini ya. Iya, ini versi yang lengkapnya. Full spec. Iya. Mana, mana? Mana? Lengkapnya maksudnya gimana, Mbak? Ini udah elektrik. Maaf, oke. Okay. Terus elektrik seat. Terus apa lagi? Bisa digerakin sendiri. Oke. Okay. Ada panoramik. Ada monitor, sunroof. Ya, sunroof depan juga ini ada. Udah pilot seat ya istilahnya, disebutnya pilot seat.
Oke. Okay. Power backdoor juga. Ini tahun berapa, Mbak? Kalau boleh tahu tadi? Ini 2017. 2017 nih kilometernya rendah juga termasuknya nih, Mas Bro, 26.000. Jadi bukan dilihat dari angkanya aja tapi juga dari tahun produksinya, Mbak, ya. Tahunnya. Jadi istilahnya tahunnya udah tua tapi kilometernya masih hitungannya masih kecil, masih sedikit, Mbak, ya. Oke. Kalau cari mobil second itu tipsnya yang pertama itu bukan cari harganya tapi kualitasnya. Jadi jangan cari harganya tapi kualitasnya. Kalau kualitas bagus, harga juga bagus, Mbak, ya. Iya, tapi kita puas. Oh iya dong. Mendingan beli yang seperti baru. Oh, mendingan beli seperti baru lah, kira-kira gitu. Oh, tapi ini mulus nih. Iya. Nah, ini udah terjual tapi, Mbak. Udah. Waduh, sorry Mas Bro, udah terjual Mas Bro. Nah. Nih, tuh. Karena istilahnya unit yang jarang ada nih. Karena sekali dapat kilometer kecil laku langsung. Oh gitu. Kalau beli di sini bisa cash, bisa kredit nggak, Bos? Bisa. Gimana caranya? Kredit bisa sampai 6 tahun. Kredit BCA Finance. Kredit sampai 6 tahun, iya. Terus TDP 30%. TDP 30%. Iya. Cuman itu aja dapatnya. Kalau beli mobil di sini atau gimana? Ada dapat yang lain nggak kira-kira? Oh, bebek garansi. Kalau mobil bekas tabrak, banjir. Oke, tapi dapat waranti bebas tabrak. Nah, terus bebas banjir. Terus surat-surat pasti asli. Surat-surat asli. Yeah. Tadi gua udah lihat fotokopinya, yeah. Bos. Yeah. Mantap. Terus apa lagi? Kalau surat-surat nggak asli, bisa pulangin mobilnya. Oke. Kilometer aman. Asli. Kilometer pasti asli. Kilometer asli ya? Asli, jamin. Oke, terus apa lagi? Nah. Ada nggak waranti misalnya mesin, transmisi gitu misalnya? Oh, karena gini, oh, kalau waranti mesin, kebanyakan mobil kita mobil-mobil budak nih. Ya. Jadi masih ada waranti dari pabrikannya. Pabrik. Oh. Ya. Alphard lagi rame nih katanya. Iya, itu kilometer 26.000. Iya. Tangan pertama dari baru. Berarti kalau beli di sini, model Alphard tahun berapa aja ada, Bos? Ada, banyakan. Ada, banyakan ada. Ya? Itu range. Nah, untuk Alphard kebanyakan lengkap stoknya. Stok di sini paling lengkap, oh, iya. Alphard. Iya, udah paling lengkap ya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa, Bos? Ya 2010 lah. 2010 ya. Iya. Oke. Oke, teman-teman, itu tadi grebek showroom saya Auto Prime di WTC Mangga 2. Tadi sudah bersama Mbak Mila udah keliling-keliling dan sekarang sama bosnya langsung, Bos Kelvin. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, terutama yang lagi cari mobil bekas, terutama yang lagi cari Alphard. Karena di sini semua stok ada lengkap, Bos. Betul, Bos, ya? Ya. Dari tahun 2010, Mbak, ya, ya tadi ya. Dari tahun 2010 sampai 2017 ada semua. Semua spek ada. Buruan cari Alphard. Katanya barangnya cepet laku. Katanya. Kalau nggak percaya, teleponnya sendiri, Bos Kelvin. Nanti ada di kolom deskripsi. Oke, teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bos Kelvin. Sukses selalu. Ya. Ternyata teman lama. Terima kasih, Mbak Mila. Okay. Sukses selalu, Mbak Mila. Bye.